Indonesia lolos Piala Dunia. Soekarno dan Soeharto juga Gus Dur mungkin bangkit dari kubur. Jika Indonesia lolos Piala Dunia, orang Malaysia gantung diri, orang Vietnam minum racun, orang Thailand kena serangan jantung. Presiden Prabowo sorak-sorak, wakil rakyat jingkrak-jingkrak, cucu palsu Nabi goyang-goyang, pun tahu el kejang-kejang. Tapi itu cuma hayalan, hanya mimpi indah di siang bolong. Kenyataannya kita gagal, naturalisasi telah gagal total. Lolos Piala Dunia, Soekarno dan Soeharto juga Gus Dur mungkin bangkit dari kubur. Jika Indonesia lolos Piala Dunia, orang Malaysia gantung diri, orang Vietnam minum racun, orang Thailand kena serangan jantung. Presiden Prabowo sorak-sorak, wakil rakyat cingkrak-cingkrak, cucu palsu Nabi goyang-goyang, pun tahu el kejang-kejang. Presiden Prabowo sorak-sorak, wakil rakyat cingkrak-cingkrak, cucu palsu Nabi goyang-goyang, pun tahu el kejang-kejang. Tapi itu cuma hayalan, hanya mimpi indah di siang bolong. Kenyataannya kita gagal, naturalisasi telah gagal total. Tapi itu cuma hayalan, hanya mimpi indah di siang bolong. Kenyataannya kita gagal, naturalisasi telah gagal total.